So bagian sejuk ni kena tengok kat low water dia. Kalau masih menyala, maksudnya paras air masih low. Sampai dia dah memenuhi satu paras air, mengenai sensor dia akan tutup lampu ni, baru suhu air sejuk akan naik. Okay. So bagian sejuk ni encik hanya perlu tekan saja untuk air sejuk dan amount of water lah. Katanya 250 atau 500 atau 1000. Preset. Ah, dia preset atau infinity lah. Oh, infinity maksudnya dia jumlah yang sampai encik nak lah. Lepas tu encik tekan saja air ni, dia akan keluar lah. Oh, tekan okay, stop, dia akan stop. Alright. So bahagian ni ialah ultraviolet sterilization light lah. Dia akan menyala selama 15 minit. So sekiranya tiada penggunaan pun selama 15 minit dia akan menyala lah sampai dia fasen dia sini. Apa UV untuk membersihkan kuman, kuman ke arah sini lah, di arah nozzle air. Oh, nozzle. Okey. So kalau encik nak ambil ambient pun sama, tekan saja. Tekan, lepas tu tekan. Dan tekan air sajalah. Tekan air. Amount of water dan tekan air. Sama. Sama. Ah, okey. Dia ni semua touch panel, so encik hanya perlu tekan saja. Tekan saja. Kalau tersentuh pun senang ni. Senang ya, yes. So bahagian ni lah penanda suhu lah. So kalau air dah tutup, lampu ni low water tutup, baru air suhu dia akan naik lah. Okay. Bahagian panas di sini, encik hanya perlu set suhu yang encik nak. Kata sekarang encik nak ambil hot water, tekan hot. Lepas tu encik pulas, ini untuk suhu encik nak 60. Ini preset